Kembali lagi bersama kisah dua sejoli Arif dan Budi di Budi Troublemaker, Budi Troublemaker. Bang, kalau lihat setan depannya pasti teriak kon 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 kon. Oke, aku mainkan meskipun di episode sebelumnya itu aku belum pernah mainnya, cuman aku nonton di tempat youtuber-youtuber terkenal ya, dimana si Arif dan Budi ini mencari. Aku sampai sekarang tuh nggak ngerti sih Arif dan Budi ini sebenarnya mencari apa coba. Yang aku tahu adalah terakhir, keren nggak? Oke, terakhir si Budi itu ya ayah bisa. Oke, si Budi itu naik angkot dan mereka itu mencari rumah sakit karena kakinya si Budi itu digigit anjing gila ya, di abies gitu. Menurut ceritanya sih gitu ya yang aku tangkep ya, nggak tahu kalau ceritanya beda teman-teman. Aku tangkep dari game buatan Capcom ya, Capcom. Nah, let's go. Beb, ayo turun. Duh, kaki lu mesti diperiksain bro. Bentar, eh, bang, cariin apa kek? Kursi roda kek? Ah, gini. Oke, okay, sorry teman-teman. Bahasanya bahasa Inggris. Nanti kalau tak artiin kalian malah berasa kursus. Nah, ini. Kaki lu mesti diperiksain, Bro. Bingung cariin apa kek? Kursi roda kek misalnya. Gua kursi roda. Oke, okay, kita nyari kursi roda. Let's go. Nyari kursi roda yang mana? Oh my. RSJ. Nah, kita nyari rumah sakit. Cuman ketemunya RSJ ya kan. J-nya aja di Nah, J-nya aja disilang ya. Tuh, tahu enggak J artinya apa? Janji-janji manis. Janji palsu, hidup bersama dia tapi dia dengan orang. Oh ya, oh ya. Oh iya ya, benar ya. Aja. Kita muter aja. Ter. Ayah. Bentar ya, ini emang agak sus ya, emang susah-susah. Susnya tuh susah. Oh, nah ini kita cari kursi roda nih. Eh, buru. Itu kuyangnya tuh, kuyang-kuyang. Es. Nah, gitu. Serius? Sumpah itu susah. Rumah sakit segede ini cuma punya satu kursi roda. Rumah sakit segede ini dan cuman punya kursi roda. Ya siapa tahu rumah sakitnya bukan khusus untuk orang pincang ya. Memang untuk penyakit jiwa bukan sakit kaki. Terus ayah mak, bentar. Iya. Aduh itu hantu. Aduh bentar teman-teman. Aduh muter. Masalahnya tombolnya aku pakai emulator dan itu agak sulit ya. Oke, sorry, muter dulu. Let's go. Anak sumpah aku suruh kemana? Kan kita muter sini kan? Ya, itu kan ngejar kan hantunya. Oh iya ini. Let's go. Ayah. Nah. Mirip. Ayo gua dorong. Buruan, terkeburu kaki lu busuk. Nah, itu kakinya busuk. Ya, nah, karena digigit. Iya. Digigit aduh. Si Arif, Arif dan Agung ya. Sorry, Arif dan Agung. Siapa sih yang bilang Arif dan Budi? Salah channel kali aku. Gak salah nih. Ya, Arif dan Agung. Kok dibawa ke RSJ, rumah sakit jiwa? Arif, lu tau sendiri kan? Gua hujan-hujanan sepanjang malam nyetir. Nyari rumah sakit gak nemu-nemu. Nemunya cuma ini. Ah, dari awal ceritanya itu ya. Hujan-hujanan, tapi bisa lari gak? Oh, bisa. Hujan-hujanan awalnya cuman nemunya di sini. Anjir pendaftarannya begini. Ya wes lah. Mana resepsionis? Cuek. Apa mungkin langsung? Nah, memang gamenya didesain untuk ya? Semua device bisa masuk ya teman. Gedenya IGD lagi. Resepsionisnya nggak ada. Nggak tahu kemana. Mungkin dia nyimeng dulu. Nah, gimana kita? Kita guys. Oh itu. Let's go. Prak. Anjir rumah sakitnya seserem ini kah?
Bahkan mejanya aja berantakan. Sumpah ini rumah sakit tidak terurus ya kayaknya. Eh, sini dulu, kamu dulu, istirahat dulu, dulu ya. Gung. Gua Eh, cari Rip. pertolongan. Yang sakit tuh si Arif ya. Dan yang mendorong si Agung ya. Karakter kita tuh si Agung. Akan aku cariin pertolongan. Nah ini mulai dari sini. Yang menyebalkannya adalah mulai dari sini. Oke, sorry kalau nanti cupu ya teman-teman ya. Oke, sini dulu. Nah ini dia akhirnya ketemu orang Ih, beneran. ini akhirnya ketemu orang beneran. Wah, emang itu orang beneran. Emang orang beneran. Tak kaget, takut sih nggak kaget jantungku kayak aduh. Sumpah gitu kayak. Kayak dikasih tagihan bulanan ya. Coba lagi. Ngulang nggak nih? Ngulang nggak nih teman-teman? Ngulang nggak ya? Semoga nggak ngulang sih. Jadi rumah sakit ini banyak hantunya, oke. Jelas. Ke atas, Bang. Ke atas serius. Lihat mana ke atas? Sini kali ya. Astagfirullah. Mana, ayo. Mana? Bentar, guys. Bentar, guys. Ini kah? Oh, kok ada orang? Ini sih. Itu elah. Ya gimana cara aku ke sana? Aku bocek dulu kali ya. Sini, suster. Suster, aku gocek, aku gocek, aku gocek. Nah, gitu aku gocek. Let's go. Ini sebenarnya jago ya. Pak. Gak salah kan kok wis gede nontonnya. Ini apa? Film apa nih teman-teman nih? Ada yang tahu gak nih film apa? Pancing nih, pancinganku nih. Emang gamenya selucu, emang filmnya selucu itu ya, mancing. Terus, pancinganku lama mancing gitu, mending aku nyebur gitu. Kayak bodo amat ya. Sumpah, bentar. ASBD-nya ini sumpah ya, kayak nama anak gitu. Mau kasih nggak? Ah, aman. Pak. Pak. Tolong Pak, teman saya di ruangan IGD Pak kesakitan kaki. Kurang kenceng nggak teman-teman? Gila. Oh iya. Sebentar ya, saya selesaikan dulu nonton film kartunnya. Terus, ya. Voice-nya sih, ini voice-nya sih teman-teman. Voice-nya sih. Oh iya, sebentar ya, saya selesaikan dulu nonton film kartunya, nanti saya ke bawah. Dia nggak peduli. Saya teman ini, aduh, apa emang emulatornya gini ya? Tuh, ini aku maju nih. Ah, ah ya udah disamperin ya, ya udah disamperin. Ampun, ya ampun. Ya bisa gerak ya. Ya ampun. Tolonglah Bang Ciwi kalau bikin game yang bener, masa nggak bisa dimainin di emulator? Aduh, nggak bisa dimainin di emulator. Agak susah nih. Dah, iya coba lagi, ayo. Nah, yang susah tuh sebenarnya bukan. Hehehe, bacot.
Muter dulu kali ya, muter dulu kali ya. Ya muter dulu bentar. Kayak gini. Mungkin aku akan aku gocek dia. Kuyangnya ngikutin aku enggak? Ah, sumpah. Sumpah. Ini aku pancing dulu. Nah, gini. Aku muter sana. Nah, gitu. Enak. Kalau enak kontrolernya sih. Ini aku akan. Sabar ya, Rip. Sebentar lagi dokternya datang. Alasan, Bang, alasan. Sabar ya, Rip. Sebentar lagi dokternya datang. Mana? Alasan gaming. Ya. Emang serius guys, emang enggak enak. Main di emulator enggak enak. Enak. Main di HP deh, guys. Sakit Mas kakinya. Tadi katanya habis dicakar kucing. Sakit Mas kakinya. Ya, sakit lah kalau enggak sakit ngapain saya bilang teman saya ini digigit orang gila sampai luka parah. Tolong belikan kita obat ya. Mas banget. Mas banget, aduh ini. Nah ini aku gini. Ini ya teman ya. Maju. Padahal aku gak maju nih. Ini harus. Harus kayak pas banget gitu. Harus kayak pas banget. Nih, dah. Oke. Okay. Eh, let's go. Ini kalau kontrolnya enak tuh ya enak gitu. Ya ampun belum mulai udah dikejar. Eh, lihat atas kali ya. Atas ya. Eh, obatnya di mana ya, teman-teman ya? Obatnya di mana ya? Ada yang tahu enggak? Ya ampun itu ada. Ya ampun ada pocong. Ya. Ya, gocek. Ya ampun. Ya apa sih? Ya sumpah tai banget. Tai banget. Ya aku enggak ngerti ini aku lari doang atau sumpah. Sumpah lari doang aku. Merinding, aku merinding. Padahal ya cuman gambar doang tapi kayak takut gitu aku. Oh, aduh, enggak ngerti. Ini kah? Oh iya sini. Udah langsung bisa ketemu ya? Masih bisa ketemu ya, teman-teman ya? Sumpah dia juga nonton kartun sesat itu kah? Bang, emang itu kartun apa itu? Kartun Yahudi ya, anak kecil gak boleh nonton. Oke. Okay. Kok aneh. Masa gua disuruh nyari kotak-kotak sampai kayak gini? Ya iya, Yahudi artinya apa? Yahuds mahuds ya itu. Dokter aneh, masa aku disuruh nyari kotak obat sampai kayak gini? Aduh, ini suster. Ini suster dan dokter pada kenapa ya? Sumpah ini kalau aku deketin. Mbak, enggak error, jangan error, cari. Please jangan error. Lari. Ya, lari. Ya. Ya, pocong. Ya, pocong. Baru lewat mana? Aku gocek kali ya pocongnya yang tengah ya. Kayaknya iya deh. Astai lah. Ah ini. Oh ya. Ya. Sumpah. Gak mungkin kan aku setolol itu. Kalian ngerti aku veteran game trouble. Kayaknya sih suruh jalan lurus terus ya kayaknya. Nah, kayaknya sih suruh jalan lurus terus gini ya. Oke, nah gitu. Aku mainnya harus pakai perasaan nih. Mainnya pakai perasaan. Oke, terus aku nggak ngerti sih kemana. Cukup banget tadi, guys. Ya Allah masih dikejar. Ampun pocong. Iya. Bentar, guys. Ya aku harus lari. Ya ke sana lagi. Ya. Oke, please kuyang tolong. Tolong mamang kuyang teman kita teman-teman. Akhirnya. Loh, kok enggak ada? Ya guys.
Yang lagi biar asik. Udah 25. Ini sih bukan game horror, ini game setting emulator sih. Ini. Pada kemana? Susah-susah kemana? Diambilin kotak obat pada ngilang. Susah nyari malah. Diambilin kotak malah pada ngilang. Iya. Tolonglah bersahabatlah emulator. Si Agung menghilang dan kita tidak tahu si Agung kemana. Disuntik dikit nggak sakit kok. Ntar dipotong kakinya biar nggak busuk ya. Ayo di sini suntik dikit, nggak sakit kok. Ntar dipotong kakinya biar nggak busuk ya. Tapi pakai gergaji kayu. Agung, kakimu sudah sembunggung. Dia sudah sembuh. Ya, buktinya dia bisa lari. Gung. Sudah sembuh. Ya ampun, sudah sembuh. Kita suruh ngapain? Oh, kita ngedistract teman-teman. Ah, jadi si Agung kabur, kita ngedistract tuh. Kita ngedistract. Ya, teman sini. Ya, nyantol lo. Sumpah game ini kenapa dah susah banget dah kontrolernya dah. Tolong dah, dibikin areanya itu agak gedean gitu. The hell is that? Yah. Apa sih keluar? Kok keluar sendiri? Ah, sumpah game ini bikin kehilangan pengalaman bermain ya teman-teman ya. Sini dok, biar ya. Sini dok. Biarkan teman saya nyaman dengan. Mana dia? Ah ini ya. Alah. Nah gitu, nah biarin si Agung pergi dulu ya. Sini, aku distract lah. Aku distract lah pokoknya. Nah gitu. Kan, angkutannya kayak perasaan kesana deh. Si Agung kenapa muternya kesana? Ya Allah, tim sesat amat ya. Nah, kan kalau Agung lewatnya kesini dia jadi muter. Tuh. Dia jadi muter. Nah ya kan tadi lihat sana bisa. Oh komen dah. Gak tahu. Mungkin aku yang terlalu cerdas atau gamenya yang untuk hanya untuk orang-orang jernih ya. Kalau ini. Nah ini nggak bisa double ini teman-teman. Gung, itu dokter nggak waras, Gung. Masa kaki gua mau digergaji? Coba lewat lift ini, Lip. Kali aja dia nggak bisa ngejar. Lewat lift. Emang kita nggak ini. Nggak ke angkutan, ke lift. Tapi kan tetap aja muter ya. Tetap aja muter gitu aja, nyari pembelaan. Nyari, ya ampun, ini kemana lagi? Kemana lagi nih, temen-temen? Tumpah kiri atau kanan? Utamakan kanan dulu. Ya kanan dulu. Kalian kalau habis selesai sholat salam mana dulu temen? Kanan atau kiri? Kan dulu ya. Ya Allah, suster ngeset. Bisa nggak aku gocek suster ngesetnya? Alah kon. Oh sih dah aku ya. Oh sih dah. Oh ini kursi roda. Let's go. Oh iya. Sumpah jalanku sampai miring-miring begitu. Ada pereda nyeri dan obat penenang ya. Oh iya, balik lagi. Ya harus aku kerja dulu sih. Sini sus. Ela sus. Eh.
Bisa nggak aku lewat sana? Nih aku lewat sini nih. Berdua. Kayaknya sih emang harus digocek ya teman-teman ya. Nah ini harus aku gocek. Ya Allah. Ya enggak udah deh enggak usah digocek deh. Muter deh ngalah. Elah. Muter nih aku muter nih sumpah. Dia ngikutin kita enggak? Masuk. Tai sih kalau sampai dia ngendok dek sana. Ah, enggak. Let's go. Ah, itu. Ini obat penenang dan pereda nyeri. Kayaknya sih developernya sengaja ya, teman-teman ya. Membuat gamenya jadi kayak semacam sulit kontrolernya gitu. Dan game ini tuh easy gitu, ini game bocil. Yang mana di channel ini selalu mainkan game triple E, game-game seperti ini kayak libas habis. Ini obat penenang dan pereda nyeri. Harusnya bikin lu agak mati rasa. Bukan diobatin tapi dibikin cacat. Mana nih teman-teman? Harus kemana nih teman-teman? Gak ada clue. Kita cuman pokoknya kayaknya sih memang kita disuruh nyari ya teman-teman. Nah ini feelingku jelek deh kalau lewat sini. Itu dia ya. Puyang, lari ya, cuek. Nah, di situ ada pintu keluar tapi dijagain sama kuyang. Kita bisa lewat enggak ya? Bisa enggak kalian lewat? Kayaknya sih enggak lewat situ ya. Kayaknya sih enggak lewat situ, teman-teman. Kayaknya tidak lewat situ. Udah jam sekar aja suaranya udah habis, gambarnya masih kecil-kecil. Kayaknya sih nggak lewat situ ya. Kayaknya kita muter deh. Kita cari jalan kalau ya kan tadi soalnya ini ya susah ngesot ya ampun sot teman kita sot. Oke, benar kan? Tadi nggak ada suster kesot di situ, berarti putih kayak dia di jarak tertentu dia. Ya, ampun, ya Allah. Sumpah ini, ampun kemana ini Tuhanku? Ya ampun Tuhanku, aku pergi. Saya, ini aku kita kayaknya muter deh teman. Oke, ini muter dulu. Alah kon. Oke, ini ke sini nih. Set. Oke, kita cuek aja, kita muter. Tuh, muter kemana, Cenah? Terus sesat deh teori muter deh. Iya, benar ya. Ke kiri ya. Iya, benar. Aduh. Kiri kanan. Kanan. Ya. Oh, ini. Kayaknya jalannya kayak labirin sumpah ini. Buat mastiin. Ini monster bounty yang kemarin kita mainin. Ini mah bukan game misteri. Judulnya apa coba? Judulnya tadi apa ya? Misteri rumah sakit kematian. Kayak gue perlu cek darah lo buat mastiin lo terinfeksi virus apa enggak. Oke, kita cekin dulu ya. Gue perlu mastiin lo terinfeksi virus rabies apa enggak. Soalnya kalau sampai kena rabies, lo perlu vaksin. Suaranya itu aku baca lagi. Gue perlu pastiin lu terinfeksi virus. Gue perlu pastiin lu terinfeksi virus rabies apa enggak. Oh iya benar. Soalnya kalau sampai kena rabies, lu perlu divaksin. Kamu kan tahu kasus vaksinnya Sino. Oke, enggak usah deh. Aduh. Nah, kita perlu memvaksin si Agung ya. Si Arif memang punya basic medis.
cuman pernahnya nonton di YouTube aja. Oh sorry, si Agung. Tadi kita kebalik tuh. Agung yang ngomong, Agung kita, si Arif yang kita tuntun. Oke, sorry teman-teman. Ya maaf, karena kan aku belum pernah main. Mungkin kalian sudah nonton di channel-channel terkenal. Aku nggak ada pengalaman nonton di mereka. Jadi ya aku harus cari pengalaman sendiri main game ini. Sebenarnya aku belum pernah ngambil sampel darah. Cuman pernah nonton di YouTube aja. Jagung juga aji mumpung ilmu medis. Ya, Rip, kamu percaya aku kan, Rip? Rip, aduh ya Allah, Rip, kamu percaya aku kan, Rip? Aku pernah belajar medis dan nggak nyampe 1 tahun aku lulus sarjana. Emang kamu belajar di mana? Di YouTube. Terus habis itu kita cus. Kakinya sih. Loh, kan yang sakit kakinya. Kenapa yang ditusuk urat nadi nggak sakit kan, Rip? Oh, yang ngambil sampel darah ya, sorry. Ngambil. Kenapa nggak darahnya kakinya si Arif dikasih apa roti sobek atau softtek habis itu diperes? Itu kan sampel darah juga, teman-teman, maksudnya. Ngerti maksudku nggak? Kakinya Arif berdarah nih. Ini tangan nih, tangan nih. Tangan berdarah. Terus kayak aku ini kayak set gini kan, terus kan jadi sampel darah itu. Bener nggak? Bener ada anak medis nggak di sini? Nah bener, bukan gua. Alat ini menunjukkan kalau lu terinfeksi parah banget. Si Arif terinfeksi parah. Terus udah dong. Ini obatnya ini. Kayaknya si Agung mulai belajar YouTube lagi dan meracik-racik obat ya. Vaksinnya ada 2 macam lagi. Vaksinnya gua nggak tahu nih yang mana yang harus disuntikin. Nggak ngerti mana yang harus disuntikin. Kenapa nggak disuntikin dua-duanya, Agung? Minimal temanmu tidak sakit parah. Ya kenapa nggak sakit parah? Karena langsung meninggal. Ayo, Rip. Rip, kamu percaya sama aku kan, Rip? Rip, cuman 2 kemungkinan, Rip. Kamu sembuh total dan kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Cuman 2 kemungkinan itu. Paket data gua habis. Gua butuh internet buat ngecek jenis vaksin ini, bro. Wah, bang. Pinjem HP lu dong. Bro, paket data gua habis. Nah, gua butuh internet buat ngecek jenis vaksin ini. Pinjem HP. HP gua ketinggalan di angkot. Dan kita harus balik ke angkot. Kim ini memang tai sih Kim ini. Kita suruh muter-muter sih. Lain kali ya, lain kali. Kemanapun kalian berada, HP itu kan ponsel genggam yang mana itu harus kalian genggam terus gitu. Jangan ya Allah. Banyak bacot bang, sampai kuyang mengejarmu. Jangankan ku yang debt collector aja mengejarku juga, teman-teman. Kayaknya aku tak bisa. Ya makanya bantu subscribe ya teman-teman ya. Dan tonton videoku sampai penuh. Sampai full, dan iklannya jangan di skip-skip ya, biar aku enggak bingung buat bayar internet bulan depan. Ya aku kayak pulang, aku lupa lagi jalannya. Sini. Ya aku agak jalannya agak lupa teman-teman, tapi ya wak. Memang kuntu ya game ini. Emang kuntul ya game ini ya. Apa teman-teman, bentar. Ini kayak gini, ah. Ini kalau aku klik ini emang harus berat. Ayo dong, lari.
Eh, bentar. Kayaknya ini tak ganti aja. Ya, tak ganti. Kayak gini. Aduh, ada kuyang di sana lagi. Ini jalannya nggak ke situ deh. As. Oke, kita ambil lurus aja ya. Ambil lurus. Meskipun aku nggak tahu lurusnya kemana nih. Kan di sini dijegat sama kuyang. Memutar. Kayaknya jalannya emang beneran ke situ deh. Iya kan temen-temen, jalannya ke situ kan, harus lewat situ, harus ngelewatin kuyang. Oh sumpah ini game kon, wah babi sih memang. Emosi aku yang emosi loh, aku yang main aja emosi loh. Ah, sini sini sini, ah kita puterin lah, kita puterin si kuyangnya deh. Ah gitu. Eh Arta ngep, alah ngepet. Coba mau belok aja susah loh teman-teman. Ya harus gitu lagi. Di sini ya, bodo amat. Game tai memang. Mosi. Bang, hargai ban game Indo, bukan masalah game Indonya. Game-nya bikin emosi, bukan emosi sama yang bikin game-nya. Kenapa sih? Apa jadi salah arti? Ini. Saya sabar, muter dulu. Tengok kanan kiri dulu, teman-teman. Sabar, sabar. Kok ada yang teriak-teriak? Kok ada yang ketawa-tawa? Ya. Dia nyikat di situ. Ya ampun, ngulangnya suka kene. Ini, ini muter sari ini kan. Kita puterin si kuyangnya. Oke, aku udah ngerti polanya. Ini. Set. Oke, muter gini. Kita puter kau ini. Puter gini. Pecek. Pecek yang pecek. Oke, itu. Terus. Oke, lurus dulu, lurus dulu. Lurus dulu. Ah, ampun. Ah, ampun, kenapa sih ada dokter itu? Apa kayak muter deh, teman-teman. Aku muter dulu deh. Muter deh, teman-teman. Sumpah muternya jauh bang. Tolong, ini kalau sampai di sini ada kuyang meninggal di sini. Please. Oke, dia di sana tuh. Let's go. Itu dia. Nah. Ayo keluar. Loh, angkutan kita dibakar. Loh, dibakar orang gilanya sing gigit Arif. Puas kamu orang gila ya? Puas pun bakar angkutan lagi demo ta. Mati deh gua. Iya, dipikir ini lagi. Demo urban. Bakar angkutan anjir. Keterlaluan, mati dah gua. Angkotnya dibakar sama orgil itu lagi. Enggak, lagian orgilnya kenapa bisa sampai ke sini gitu? Dia tahu. Jangan-jangan di RSC, lulusan si orang gila ini dulu disuruh belajar membaca Google Map kayaknya. Ya Allah, kemana lagi ini? Mana? Mana teman-teman? Ya, mau.
Eh, sini sini sini. Enggak ngerti, enggak ngerti. Coba kita ke angkot. Coba aku enggak ngerti kemana. Saya sabar. Kan kita mau ke, ya sudah, iya. Kan kita mau ngambil HP-nya si Arif. Nah, HP-nya Arif itu ada di angkutan. Cuman karena angkutannya dibakar, ini jangan-jangan kita balik ya. Saya sabar, teman-teman. Sabar. Oh gitu dia. Oh my god. Ai ai enggak mau, enggak mau. Ai ai isi uai uai. Oke, oke, ke sini ke sini ternyata. Ya tak pikir tuh aku harus harus ini lagi ke tempatnya si Arif lagi. Astagfirullah. Isi. Sumpah dah ini rumah sakit apa dah? Astaga, rumah sakit apa sih ini? Rumah sakit apa sih ini sama responnya kayak tinggal tulangnya doang. Pasien enggak terurus sampai tinggal tulang doang. Bener loh. Bener loh, rumah sakitnya nggak keurus loh. Sumpah loh. Mana nih kita nih habis ini? Saya sabar teman-teman. Sabar, sabar. Sabar. Aku mundur dulu. Oke, nggak mungkin ke sana. Sabar. Kita kan kita yang penting cari putih-putih itu kan. Mana nih bos? Mana bos? Lah, balik kah kita ke atas teman-teman? Lip, lip, lip. Oh, lipnya nggak ada ini. Berarti ini kemana nih? Mana nih? Ke angkutan? No, nggak ada putih-putih. Lantai dua sih ini, lantai dua sih ini. Jadi kita coba ke lantai dua ya. Meskipun aku nggak ngerti ini kemana nih, sumpah. Buntu kah aku menemui jalan buntu kan teman-teman? Liftnya kan nggak bisa. Padahal kita mau jemput si Arif. Nggak lagian tadi ya. Kok ada teriak-teriak-teriak? Aisy, bentar, 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 bentar. Nah, ini di situ ada hantu, berarti di area situ pasti. Ya, ada kuyang tapi di situ ya. Aduh. Mana tadi? Se. Sabar, teman-teman, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Kayaknya sih dari sini. Ah iya ya benar-benar. Dipancing dulu. Let's go, 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 let's go. Ah emang aku jenius. Hashtag Wiji itu jenius. Let's go kesini lagi. Gak ngerti ini ngapain. Si susternya yang gila tadi nggak ada vaksin yang jenis PEP. Ke internet ini karena HP. Oh iya ya internet. Bener ya HP-nya Arif kan ikut rusak kebakar angkutan. Oh kesini ya aku nggak sumpah aku nggak merhatiin di sini ada PC ya siapa nggak rumah sakit kayak gini ngapain connect PC siapa yang nggak aku tanya baik-baik. Tukang IndiHome mana, tukang pasang IndiHome mana yang mau pasang di rumah sakit kayak gini? Itu pertanyaannya. Benar enggak tahu? Oh, berarti vaksin yang jenis PEP yang harus gua kasih ke Arif. Untung komputernya bisa connect internet. Mamang-mamang IndiHome mana yang masang? Aku tanya.
Oke, berarti kita ke tempatnya si Arif lagi. Ini ada hantu kan? Oke, sabar. Terus kemana dong? Kayaknya lurus deh ini deh. Kayaknya lurus aja deh. Bodo amat deh, lurus aja deh. Oke, lurus terus habis ini turun kan? Turun kan? Kita mau ke lift kan? Kita mau ke lift kan? Oke, nggak ngerti. BBM keluar dulu ya, keluar dulu, please. Kita ke lift, 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 lift. Wah itu kan pocongnya ngikutin kan. Apa aku bilang lo mana. Oh iya ini lift ini, let's go. Udah seruan gila goblok. Oh, membakar angkutan. Coba kalau kamu tidak membakar angkutan, aku tidak akan berputar-putar seperti ini. Alanya kemana ya? Semoga aku masih ingat. Apa gue? Apa itu teman? Ya Allah. Ya Allah, apa itu? Hantu transparan aja, hantu gagal ginjal. Ini ke kanan kan? Ini ke kanan. Ya Allah. Ya Roma. Kita nggak temen. Ya! Nggak mau. Hantu gagal ginjal, hantu gagal ginjal. Ini muter. Ya, ke sini. Ya. Ya, itu jalannya teman-teman. Sumpah itu Snoopy? Hah? Itu anjing galak. Gak ngerti. Oke, ini. Warning biohazard. Kayaknya gua belum pernah lihat deh. Pintu ini kayaknya gua belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin gua nanti harus kesini lagi, tapi ruangan Arif tadi mana ya? Oh iya ya. Oh iya, ini yang tadi dijaga sama ini Uyang. Ya, salah ya. Bentar, ruangannya Arif mana ya teman-teman ya? Arif, Arif kamu nggak apa-apa kan, Arif? Arif kaki yang berdarah-darah, tapi mentalku yang bergejolak. Lurus terus kan? Tengok tuh sini lurus terus, lurus. Oh ya ini, terus ke kiri. Ya ampun. Sini. Kita puterin dulu ya. Kita ajak dia muter-muter dulu. Oke, kayaknya aman. Sini. Pak dokter. Siapa yang pengen jadi pak dokter guys di sini? Yang pengen nyuntik. Nyuntik suster-suster cantik. Ada nggak di sini? Ya Allah kuyang. Sini yang. Aduh, jangan error dulu. Oke, ini let's go ke sana. Ini ke kiri kan? Ke kiri. Let's go. Buruan. Nah, no Arif. Guys, Arif sekarat. Sorry Rip, tadi gue kelamaan muter-muter bingung soalnya. Pakai angkotnya dibakar orgil segala. Gua udah nemuin vaksin yang bener, Rip. Abis ini gua suntikin. Wah, jangan bilang pas bilang gua udah nemuin vaksin yang bener, Rip. Gua suntik lu bakal baikan. Pas dilihat lagi, tadi vaksin yang mana ya? Balik lagi. Oke, udah. Udah cut sini. No, Arif. Kakimu sepertinya memang harus diamputasi. Kita sampai dulu, Rip, di sini. Sampai lu baikan, baru kita lanjut lagi. Meski gue juga nggak tahu bakal ketemu setan apa lagi nanti. Nah, kita lanjut perjalanan pulang kota. Oh iya, dua orang ini mau pulang. Mungkin sepertinya memang aku yang
terlalu bersemangat main sampai lupa durasinya sudah 45 jam ya. Dan pesan moralnya adalah one sincere friend is better than a hundred false friend. Menurutku ya, satu 1000 kawan akan lebih baik gitu. 1000 kawan sejati akan lebih baik daripada tidak punya kawan sama sekali. Oke, ngaco. Oke, itu dulu gamenya untuk rumah sakit kematiannya. Oke, untuk ya semoga sih tadi aku ngomel-ngomel bukan karena gamenya jelek, bukan, tapi karena kontrolnya untuk aku main di emulator itu benar-benar susah gitu, dan semoga kedepannya Cihui itu memperbaiki itu ya teman-teman. Ya meskipun aku tahu aku YouTuber kecil dan suaraku tidak didengar sama developer-developer yang mungkin sudah dimainin sekelas Bang Aci, dimainin sama mungkin dulu aku pernah lihat game ini dimainin sama Bang Winda gitu ya teman-teman. Tapi percayalah, kita kalau ngasih komentar, kita ngasih masukan pasti ya yang terbaik buat. Ya karena aku juga suka game-game, mainin game-game yang simple-simple gini. Seru, ceritanya tuh seru gitu. Aku suka game-game story, terutama game story punyanya game Indo ya. Kemarin aku mainin Troublemaker juga. So thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku bisa. Terima kasih.